juga. Aku butuh uang. Akan ku makan dirimu. Papi lagi di mall yang ada rumah hantunya guys di atas. Jadi kemarin kita udah ke rumah hantu. Aluna sama Manda nggak ikut sih. Iya, soalnya aku takut. Aluna takut juga. Dan rencananya hari ini teman-teman kita akan menakuti hantu-hantu yang ada di dalam rumah hantunya. Papi aja, aku main playground aja. Tak? Masuk aja ikut. Gak seru guys, masa Papi sendiri. Tapi tenang, sama Papi tidak sendiri. Kita sama tim semuanya. Ayo. Tim. Ini ada banyak sekali hantu di sini, guys. Ada pocong di sini. Tunggu dulu, ini ada pocong. Coba kasih lihat dulu siapa sebenarnya ini. Weh, Om Haji. Om Haji jadi apa, Om Haji? Jadi pocong. Jadi pocong, guys. Kita lihat. Mukanya kayak gini aneh. Mukanya tengkorak lah. Kita lihat nanti apakah hantu di dalam sana. Apakah takut mereka ya, guys ya? Dan juga ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Ih, sumpah serem kali, guys. Tuh. Dan juga ada Kak Cuy. Coba lihat, ini tante. Jadi apa cuy? Tante ini. Jadi tante nih. Ini tante. Belum make up nanti di make up. Oh nanti make up. Cuy. Karena Papi juga mau make up guys. Kasih item-item gini kalau Dracula kan item. Dracula. Benar. Ayo. Dan aku nggak pakai kostum. Kita langsung ke atas aja karena rumah hantunya ada di lantai paling ada atas. Ada tahu yang nggak pakai kostum? Iya. Siapa? Nih. Oh kan. Beda. Pak. Ya kan. Ayo. Langsung kita. Naik ke atas. Tapi karena ini di mall, masa mau langsung dipakai ya? Ih, lepas dulu. Curang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai yang paling atas guys. Kalau gitu sekarang kita harus bersembunyi dulu. Kita harus pakai kostumnya guys. Ini Papi udah pakai kostum Dracula. Kayak gini ya kak. Tapi Papi kok nggak make up? Mana ada Dracula ganteng, harusnya serem. Oh berarti Papi ganteng dong? Nggak serem. Ada sih. Jadi kita harus make up dulu. Ini kebetulan Papi udah bawa make upnya kayak gini. Nanti kita akan make up. Ini kebetulan ada kaca juga. Kamu jadi apa, Ji? Mbah Poci. Tidur, Nek. Sini. Ini diunjuk kayaknya. Tutorial dikembikan. Mati lagi. Sampai ngepres ini ya. Leher duit. Maji, kamu jadi apa, Maji? Lakban, cuy. Lakban. Lingkerin dah, masuk. Ngapain dikit lingkerin, putus ntar nih. Ini dulu kunci. Nggak apa-apa, langsung berdua. Mau jadi apa, cuy? Hah? Mau jadi apa, cuy? Kok kayak bantu ini muka, Maji? Hah? Kok menor? Iya, bling-bling ya. Ya emang gitu cuy, biar bagus, biar berkilau gitu di kamera cuy. Ya. Gak sih. Ini gak tahu jadi apa ya guys ya. Hantu kuntilanak sih. Nih guys, aku harus hitam-hitamin mataku kayak gini guys. Jadi supaya serem. Ini kayak, apa, Draculanya itu gak tidur sebulan. Coba lihat sini bang. Gantung matanya tebel kali. Lihat sini bang. Tatap mata Ojan. Ih, beda. Oh, beda. Ini pasti nanti hantunya bakalan takut nih guys ngelihat Draculanya kayak gini. Ini mau jalan apa lompat? Jalan, nggak bisa lompat kan? Lompat lah. Harus totalitas lah, harus loncat. Mendalami peran. Mendalami peran, siapa tahu ntar abis ini dicari sama produser ya kan? Totalitas nih. Ya, ini nanti pakai make up juga guys untuk mukanya kan kayak seperti udah lama di dalam kuburan gitu. Bang, masa pocong pakai sepatu ya? Udah, harusnya kan nyeker dia. Nyeker, Ji. Ayo, Ji. Sepatu tidak dibawa mati, Ji. Sepatu, Ji. Ayo, Ji, nyeker, Ji. Gimana rasanya jadi pocong? Tadi moha gitu, dong. Moha gitu, sama Ji.
jadi apa, Ki? Kuntilanak merah. Kayak gini? Coba pakai Ki, pakai Ki. Spiderman. Superman. Iya dah. Gatel. Udah, meski jadi apa kamu, Ki? Kuntilanak merah. Kuntilanak merah, guys. Masa kuntilanak merah pakai kompak ya? Fashionable sekali. Guys, kita sudah selesai untuk make up seperti hantu ini, guys. Mudah-mudahan hantu yang ada di dalam rumah hantu itu takut sama kita. Ya enggak, Cong? Ya, jelas. Pocong bisa ngomong ya. Pak. Ya enggak? Kunti, kunti. Ini kuntinya dua nih, guys. Kunti putih sama kunti merah. Ayo, kalau gitu sekarang kita langsung aja menuju ke rumah hantunya. Let's go. Nih, kita mau ke playground. Ya udah, bentar ya. Sana. Kita masuk ke rumah hantunya dulu. Yuk, let's go, let's go. Kita beli tiket dulu, guys. Let's go. Ayo, ya. Ayo. Jadi apa nih? Yang ini. Jadi gini aku. Eh, kalau kalian ingat di video sebelumnya dia jadi pocong. Apa? Pocong babi ya. Topeng babinya enggak dibawa. Udah banget kostumnya. Ayo, let's go, let's go. Guys, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah hantu PI Bedugul menggunakan kostum hantu ini, guys. Kita akan lihat siapa yang akan takut di dalam. Apakah hantu-hantu yang di dalam ataukah kita yang menjadi sebagai hantunya yang akan takut? Kita akan buktikan ya, nanti di dalam. Ikutin terus ya, guys. Ya, guys. Tiketnya mana tiketnya? Nih, guys. Tiketnya kita udah beli. Sekarang kita langsung masuk aja. Let's go. Oke. Oke, ready. Mas, kameramen selamatkan, Mas. Mas. Kita harus menakut-nakuti hantu yang ada di dalam ya. Ya. Yeah. Oke. Okay? Yeah. Kita harus menakut-nakuti hantu yang ada di dalam ya. Ya. Yeah. Oke, okay, Cong. Siap, siap. Ayo Mbak Kunti. Okay. Jangan sampai kalah sama Mbak Kunti. Ayo, hey. Selamat. Hey. 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 Okay, let's go. Mana hantunya yang katanya seram? Aku butuh udara segar. Aku butuh tumbang. Saya juga. Aku butuh uang. Kalian merusak rumahku. Pergi kalian. Rumah ini akan menjadi rumahku. Rumah kita. Mana hantunya? Kiri. Kita tersesat, guys. Mana hantunya? Kita tersesat. Jangan rusak rumahku. Akan kumakan dirimu. Biarkan aku yang duluan. Biarkan aku yang duluan. Mana hantunya lagi? Apakah cukup segini saja di sini? Mana lagi hantunya? William Pocong! Aku haus darah! Aku haus darah! Kalian datang rumahku. Aku haus darah.
pegang sama cuy. Ini lagi satu. Mana lagi hantunya? Apakah ini hantu yang paling seram di sini? Kita butuh tambang. Kita butuh tumbal. Lumayan. Gimana sini-sini ngumpul dulu hantu-hantu sini. Apakah kamu sudah berhasil menakut-nakuti hantu yang ada di dalam? Sangat crispy. Lumayan. Hilang satu, Bang. Ih, mana dia hantunya lagi tadi? Kuntilanak. Hey! Sini. Rusak tuh, Bang. Tapi di dalam sangat seram sekali, guys. Gimana kalau kita kuasai rumah hantu ini sebagai rumah kita? Tujuh. Ya udah, kamu aja yang tinggal di sini. Sama kamu lagi ya. Serem banget di dalam, guys. Walaupun kita pakai kostum hantu, ternyata hantu di dalam tidak takut sama kita. Aku sampai keringat dingin ini, guys. Ih, ini anak siapa? Ini anaknya si Pocong. Anak ini, Ki. Anak Uji. Ayo Ji. Kita duduk sini dulu, duduk. Sumpah seram sekali di dalam, guys. Tapi kita tidak kalah seramnya. Yang penting kita sudah masuk dengan menggunakan kostum hantu ini. Kita tidak tahu mereka takut atau enggak ya. Yang pasti kita having fun aja di sini, teman-teman. Gimana? Seru kan? Seru. Nanti di next video, kalau kalian setuju, kalau kalian punya saran, kita harus pakai kostum apa lagi untuk masuk ke dalam rumah hantu ini, kalian tulis komen di bawah ya, guys ya. Nanti kita akan buatkan videonya untuk kalian, teman-teman.